polemik pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar makin harinya makin menarik untuk diulik. Sempat digadang-gadang tak cocok bersanding dengan Rizky Billar, pedangdut Lesti Kejora berhasil membuat tuduhan netizen salah besar. Terbukti nyata, belum genap setahun menikah, Lesti Kejora kini sudah mengandung buah cintanya bersama Rizky Billar. Namun di balik kebahagiaan itu, Lesti Kejora rupanya harus sedikit bersabar lantaran ketampanan sang suami selalu menjadi sorotan banyak wanita di sekitarnya. Bahkan beberapa waktu lalu, Rizky Billar kedapatan digoda seorang perempuan sampai membuat Lesti Kejora naik pitam. Kala itu, Rizky Billar dan Lesti Kejora tampak sedang berlibur di sebuah pantai. Mereka berdua terlihat berjalan menyusuri tepian pantai, sembari sesekali melempar senyuman ke warga sekitar. Namun saat Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang menikmati pemandangan di laut, tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang wanita. Tak diduga, wanita yang sedang hamil tersebut menggoda Rizky Billar agar mau mengelus perutnya itu. Mendengar teriakan wanita tersebut, Lesti Kejora langsung bereaksi. Lesti pun menyebut jika hanya dirinya yang berhak mendapat elusan dari Rizky Billar. Tak mau kelakuannya menyinggung Lesti Kejora, Rizky Billar lantas meminta wanita hamil tersebut untuk meminta izin pada istrinya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.